Assalamualaikum para sedulur, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya, amin. Oke mas, jadi mohon maaf ini untuk teman-teman semua, beberapa hari ini kita nggak upload untuk model terbarunya dikarenakan ini lagi ngebut ya lur, untuk menyelesaikan yang sudah masuk ini. Jadi untuk video kali ini nih, kita mau mengulas kembali untuk bahan pisau ya lur. Jadi ada bahan pisau yang kita ulas ini. Assalamualaikum para sedulur, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya tentunya, amin, amin. Oke mas, jadi video kali ini kita mau mengulas kembali tentang bahan HSS ya lur. Ini terkhusus untuk para pemesan ataupun calon pemesan ini yang berminat. Jadi ini mas ya, untuk HSS yang... Assalamualaikum para sedulur, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya, amin. Oke mas, jadi mohon maaf ini untuk teman-teman semua, beberapa hari ini kita nggak review ataupun upload model pisau yang terbaru dikarenakan ini lagi ngebut ini lur, menyelesaikan pesanan yang sudah lama masuk ini mas. Oke mas, jadi untuk video kali ini kita mau mengulas kembali untuk bahan HSS Jerman yang kita pakai, terkhusus untuk calon pemesan ataupun yang sekiranya berminat ya mas. Jadi untuk akhir-akhir ini memang cukup banyak ini alhamdulillah permintaan untuk HSS, jadi kita buatkan saja ini kembali, yang mana ini mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi ya lur. Jadi gini mas ya, untuk HSS itu ada dua varian, maksudnya dua varian itu, jadi ini mas, ada satu dengan yang model yang satu ini dengan panjang 50, ketebalan 3, lebar 3,5, dan untuk yang satunya lagi nih mas, itu panjang 30 dengan lebar 3 cm dan ketebalan sama ini 3 cm. Jadi gini mas, untuk HSS yang kita pakai itu bisa dibilang ini mata apa mas ya, mata planer ataupun mata serut, atau bisa juga dikatakan mata sugu ya lur, mata mesin sugu yang pasah-pasah kayu yang besar ya lur. Jadi ini matanya. Kemudian untuk menjawab teman-teman semua, mas pakai merek apa dan mereknya ini lur, kelihatan nggak mas? Balik ya lur. Nah ini mas, kelihatan mas ya? Ini mas ya, Juergen Jerman. Nah, ini maaf, mohon maaf ini lur kalau nggak seberapa jelas kameranya, ini jadul. Jelas mas ya, untuk merek yang kita pakai HSS itu merek Jerman ini, Juergen Jerman ini. Dan untuk pemesanannya silahkan bisa dicari di toko online seperti atau Lazada ataupun Tokped mas ya, Tokopedia. Dan juga gini mas, sebetulnya ini sudah kita buatkan loh reviewnya, cuman dikarenakan banyak ya lur yang menanyakan, jadi alangkah baiknya kita perjelas lagi. Jadi untuk HSS ini ya lur, HSS yang kita pakai ini itu dari segi bahan harga sudah beda. Jadi kalaupun jangan saya ulangin lagi, untuk harga ini sudah beda. Dan juga memang untuk HSS itu banyak mas, mata bahan-bahan HSS itu juga banyak jenisnya. Jadi untuk para calon pemesan yang terkhusus untuk bahan HSS ini, apabila mendapatkan ataupun mencari-cari bahan HSS di tempat lain itu harganya sangat miring, coba ditanyakan dulu kepada penjualnya, HSS apa dulu yang dipakai, atau HSS mata planer seperti ini, atau mata serut, atau HSS geraji batu, yang mana untuk HSS geraji batu itu kan limbah. Dan kalau yang ini memang bahan pabrikan lur, jadi untuk harga pun sudah beda. Kemudian untuk bahan
apabila teman-teman semua itu minta minta dengan panjang 30 cm mata bilahnya saja, otomatis pakai yang bahan yang panjang ini, Mas. Jadi kelebihannya bahan yang panjang ini sedikit lebih lebar. Jadi untuk harga pun tentunya sedikit berbeda juga, Mas ya. Jadi nggak mungkin kalau untuk dikarenakan ini panjang bahan pun hanya 30-31. Jadi untuk maksimal bilah mungkin hanya sekitar 25 cm. Jadi kalau untuk yang permintaan 30 cm atau lebih, itu pakai yang panjang ini ya, Mas. Jadi, nah, terus untuk HSS yang geraji batu itu bisa dibilang itu seperti ini, Mas. Ini contoh ya, Lur. Ini, Lur, ini piringan circle. Ini, Lur, ini pun bisa disebut juga HSS ini, Mas. HSS ini, Lur, itu bisa dibilang juga HSS. Dan tentunya kalau untuk HSS yang ini, Lur, kalau untuk ditanya bagus, bagus nggak HSS, Mas? Yang HSS geraji batu ataupun yang seperti ini bagus nggak? Bagus, terus terang bagus. Bagus mana sama per sekelas, ya, Lur? Jadi kalau untuk HSS yang geraji batu ataupun piringan circle seperti ini tuh memang bagus, ya, Lur. Bagusnya maksudnya dalam artian bagusnya itu standar kelas-kelas seperti apa ya, seperti per ya, Mas ya. Ini. Kemudian kalau untuk piringan circle ini, menurut saya yang bagus itu yang dia bukan tetes baja ya, Mas. Jadi yang memang dia ini utuh, matanya bukan yang tetes, yang biasa aja, Mas ya. Nih. Ini yang bukan yang tetes, ini contohnya, Lur. Ini contohnya yang bukan tetes baja. Jadi kalau untuk yang tetes baja itu memang bagus. Namun kalau tetes bajanya sudah habis, itu bahannya kurang bagus. Dikarenakan memang dia itu, kalau yang untuk jenis tetes baja itu, kemampuan ataupun kekuatannya atau ketajamannya itu mengandalkan tetesnya saja. Kalau yang untuk yang tanpa tetes baja ini, dia memang tanpa ditetes pun atau tanpa tambahan tetes baja pun dia sudah cukup bagus gitu. Jadi kalau untuk bagus seperti apa, bagusnya tetap standar kelas-kelas standar seperti per ya, masih sama ini, Lur. Dan juga kalau kembali lagi, kalau untuk yang HSS ini itu spesialnya dia ini yang tanpa sepuh ini, Lur. Jadi spesial tanpa sepuh bukan berarti nggak mau disepuh ya, Lur, cuman pembuatannya itu langsung teknik proses gerinda itu pun sudah melalui panas dan bilah masih tetap aman ya, Lur. Jadi kalau disepuh lagi khawatirnya ini resiko malah retak ya, Lur, dikarenakan memang bahan sudah cukup keras dan mungkin juga sudah sepuhan pabrik ya, Mas. Cuman menurut saya meskipun sepuhan pabrik, kalau memang bahannya atau kadar tekstur bajanya nggak padat atau nggak lebih tinggi, mungkin bisa lemah juga. Kita contohkan aja, Mas ya. Ya, Lur, review lagi. Kita contohkan untuk dipotong ya, Lur. Ini sudah kita potong dibagi dua dengan panjang 50 ya, Lur. Dari apinya pun sangat jelas sekali ya, Mas, bahwa menandakan ini bahannya keras, cukup keras, dan saya rasa ini keras, cukup keras banget ini, Lur. Beda sekali dengan per, sangat jauh bahkan.
terus ya Lur. Untuk teman-teman juga ada yang menanyakan waktu video yang lalu itu, Mas coba yang di bor itu jangan matanya saja, arah punggungnya. Bisa jadi matanya ini yang bisa dibilang yang baja, punggungnya bukan. Sekarang kita coba. Kita buat garis dulu ya Mas, dikarenakan nggak mungkin ini bisa ditembus kalau nggak digaris. Kelihatan ya Lur, supaya nggak meleset, kita coba kita buktikan ini di punggung. Punggung ya Mas. Ini di punggung dan ini di matanya nih. Mata bor sudah kita asah tajam ini Lur. Aduh. Nggak bisa ya Lur. Nih, ini punggungnya nih. Jadi untuk yang calon pemesan HSS itu ya tolong disimak dulu supaya jelas. Nggak bisa ya Mas. Nih, ini hanya meleset-meleset dia, dikarenakan memang teksturnya yang sangat keras dan padat, dia hanya meleset, menandakan bahan padat. Sekarang kita coba yang per. Yang per ini kita coba dengan yang bekas sudah dipakai dengan HSS tadi ya Lur. Otomatis pasti lebih tumpul. Kita coba. Bisa ya Mas? Kelihatan Lur? Nih, bisa. Terus memang kalau untuk yang per ini belum disepuh, masih mentah. Yang ini sudah disepuh, tentu keras. Dan juga memang ini memang spesial tanpa sepuh ya Lur. Tanpa sepuh dan bahan sudah keras. Buktinya pun sudah kita coba ini pun memang nggak bisa ini Lur. Memang keras. Kemudian apa lagi nih Mas ya? Oh iya Mas, untuk teman-teman semua yang sekiranya berminat itu pemesanan itu untuk sementara ini belum kita belum ada ataupun belum bisa jual di online shop ya Mas ya. Memang pemesanan langsung di via WA itu pun transfer ataupun nggak belum bisa untuk COD ya Mas, bayar di tempat. Jadi untuk pemesanan itu setiap barang yang belum ready itu silahkan boleh di DP dulu, yang mana itu bisa sedikit kita kasih keringanan dengan pemesanan itu semua model bisa di DP dulu, nanti pelunasan setelah golok ataupun pisau siap kirim ya Mas. Ya bukan berarti nggak boleh dilunasin langsung, memang sebagian ada yang memang mempunyai kelonggaran itu bisa langsung dilunasi, cuman bagi yang ya kelas-kelas mungkin sedikit banyak keperluan seperti saya juga tentunya mungkin bisa kita kasih keringanan dengan di DP dulu ya Lur. Terus nah ini Lur, kalau untuk ketajaman seperti apa? Kalau ketajaman ntar dulu Mas. Nah ini contoh salah satu koleksi atau simpanan saya Mas ya. Ini yang sudah kita pakai sembelih kemarin, lebaran kemarin ya Lur. Ini kalau ketajamannya HSS, ketajamannya kita cek dulu. Ini sudah diasah kembali ya Lur, dengan yang kemarin itu sangat
bisa dicuil. Menandakan memang kalau HSS ini bisa diandalkan juga. Kalau untuk ketajaman, kelebihan HSS ini itu bisa selalu diasah dengan gerenda. Itu jadi nggak perlu khawatir untuk bilahnya mudah ya lur, dikarenakan memang tanpa sepuh bisa di gerenda dalam pengasahannya. Beda sekali dengan per, saran saya kalau untuk dengan per itu sering-seringlah dicelupkan di air supaya menjaga kualitas sepuh tetap terjaga. Terus kalau untuk ketahanan karatnya seperti apa? Kalau untuk ketahanan karatnya itu lebih, memang ya namanya baja-baja modern itu memang lebih tahan ya mas. Jadi untuk bohler pun sudah tahan, ini HSS pun juga lebih tahan. Contohnya ini salah satu HSS Jerman juga, bahan sama yang sudah 3 tahun. Ini lur, ini videonya juga sudah ada 1 tahun yang lalu ini. Namun untuk jadinya ini sebetulnya sudah ada 3 tahun. Nih, untuk bilah masih aman. Namun tentunya dalam artian baja modern tahan anti karat tentunya ya dirawat juga. Jadi setelah dipakai bersimbah darah sebaiknya dicuci sampai benar-benar bersih 2-3 kali bila perlu dengan sanglet ataupun jeruk nipis. Setelah kering dikasih minyak. Terus minyaknya apa? Kita kan tak jelasin semua ya lur. Minyak yang kita pakai untuk semua golok yang akan kita kirim itu selalu kita kasih ini lur. Bukan nggak ada yang spesial. Yang menurut saya ini bagus karena yang pertama memang kalau minyak makan itu jangka panjang dia bahasanya apa ya lur? Berjamur. Jadi kalau ini jangka panjang aman ini. Jadi kita teteskan saja ini lur. Nggak perlu apa minyaknya terlalu spesial benar menurut saya, asalkan disimpan dalam keadaan kering lalu dikasih minyak ini juga saya rasa sudah aman, siap kembali digunakan untuk tahun berikutnya ya lur. Jadi untuk semua pertanyaan mudah-mudahan jelas ya lur. Ini sudah 3 tahun ini itu mas ya. Jadi itu mas ya, untuk HSS yang kita pakai itu yang ini. Jadi untuk teman-teman semua, ya kalaupun HS kawan-kawan semua atau pemesan ini mau HSS yang murah, ya kita juga bisa kasih yang ini murah ya lur. Jadi kalau untuk HSS yang ini, yang tanpa sepuh, itu memang harga, sebetulnya kalau harga itu saya ulangi kembali memang nggak bisa untuk di apa ya mas disamakan, dikarenakan memang proses prosesnya setiap pengrajin itu beda. Yang jelas ya tetap untuk mencari hasil yang maksimal ya lur. Cuman kalau untuk kembali lagi kalau untuk harga itu saya rasa nggak bisa jadi, nggak perlu jadi masalah ya mas, dikarenakan memang segitulah harganya. Jadi ya memang tinggal di calon pemesan ini cocok atau enggak. Kalaupun sudah kita kasih harga dengan sepres mungkin ataupun segimana ya lur, seekonomis mungkin, terus kemudian pemesan ini cocok, tinggal di kita ya lur. Jadi di kita ini tinggal apabila pemesan ini sudah cocok harga sekian, tinggal di kita untuk kasih gantian kasih kualitas yang usahakan yang paling bagus ataupun yang semaksimal mungkin untuk bahan HSS, baik pemesan untuk per ataupun bohler juga sama ya mas. Jadi untuk harga saya ulangin kembali nggak perlu jadi masalah. Jadi tinggal kembali kepada konsumennya cocok dengan yang mana. Dan juga ada satu lagi ya lur, sampai ngelak lur, untuk teman-teman semua yang menanyakan pemesanan di WA itu sebaiknya kalau mau pesan ataupun bahkan hanya sekedar bertanya, mas pisau bahan per berapa, itu sebaiknya kasihlah contoh gambar, mau gambar yang ada di kita juga boleh, atau video yang sudah ada di kita di screenshot dikirim jangan boleh, atau dengan model-model pisau yang ada di yang lain atau di Jawa ataupun di mana juga nggak apa-apa gitu loh mas. Jadi
selain jelas dan juga memudahkan untuk ngasih harganya. Jadi kalau untuk ukuran panjang itu tanpa dikasih harganya itu tanpa dikasih contoh itu sedikit kurang-kurang jelas Mas ya. Jadi untuk pemesan itu ya lihat dulu gambarnya, cari dulu contohnya, kirimkan ke kita. Jadi baru ditanyakan gambar model seperti ini dengan panjang sekian, lebar sekian, dan untuk bahan ini gitu, untuk bahannya apa, baru lebih enak ya Mas. Jadi seperti itu caranya. Jadi saya rasa untuk video kali ini sudah jelas ya Lur. Mohon maaf ini banyak kekurangannya mungkin dalam menjelaskan ini selalu mungkin kurang-kurang jelas ya Lur. Cuman kali ini kita usahakan untuk lebih jelas lagi. Jadi untuk HSS yang ini itu tanpa sepuh, spesial Jerman tanpa sepuh. Dan untuk HSS yang ekonomis itu HSS yang ini ya Lur, piringan circle kayu atau bisa juga disebut dengan atau bisa dibilang sekelas dengan geraji batu ya Lur. Karena geraji batu itu saya rasa juga seperti ini, dan saya pun sudah melihat piringannya pun bulat lebar seperti ini ya Mas gitu. Jadi untuk teman-teman semua, untuk yang penasaran mereknya apa, ini mereknya Lur. Ini Mas, ini ya Lur, kelihatan ya Mas. Untuk mereknya, jadi silahkan dicari bahannya apabila apa mungkin. Karena untuk bahan ini terus terang cukup banyak ini Mas, varian harganya ini dari bahan ini. Jadi bisa juga untuk custom-custom dari pilihan bahan sendiri dikirimkan juga silahkan ya Mas. Jadi untuk kalaupun memang mau dengan bahan yang ini juga boleh. Sudah kita kasih tahu untuk mereknya. Kemudian kalau untuk harga, mudah-mudahan insya Allah gimana pun juga tetap kita ukur. Maksudnya diukur itu sebisa mungkin, seekonomis mungkin, harga sementok mungkin, semurah mungkin, supaya ya tetap untuk konsumen itu nggak begitu berat. Namun kalau untuk konsumen itu kebanyakan gini ya Mas, jadi pengen cari yang murah, yang tajam, yang bagus, tapi murah gitu. Itu ya saya rasa mungkin sepertinya cukup sulit ya Mas. Jadi kalau untuk yang tajam, yang bagus, yang super, yang murah itu saya rasa juga sangat sulit. Jadi untuk harga itu tetap setiap harga ada rupanya lah gitu. Oke Mas, jadi sekian mungkin video kali ini sudah jelas. Adapun kekurangannya bisa kembali ditanyakan di WA, silahkan dihubungi nomornya di deskripsi atau juga di layar di 08 0852 7953 8235. Sekali lagi untuk teman-teman yang berminat silahkan langsung saja dihubungi nomornya di WA, sekadar bertanya-tanya juga insya Allah tetap kita balas. Terima kasih, adapun kekurangannya mohon maaf ya teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, Lur. Harapan di sik, Lur.